inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia untuk keluarga Indonesia bahagia. Ketika orang tua membuat peraturan, memberikan teladan, maka yang ketiga bisa dilakukan. Kalau anak melanggar peraturan, maka didisiplin. Kalau nggak memberikan teladan, tidak punya wibawa untuk mendisiplin. Ketika kita menjadi teladan, kita bisa melakukan tahap yang ketiga, mendisiplin anak saat tidak melakukan peraturan. Ketika dia tidak melakukan lagi, mungkin tidak perlu didisiplin atau dihukum. Yang keempat, supaya anak tidak terluka saat dihukum tadi, maka saat anak melakukan peraturan, maka anak harus diberikan apresiasi, harus diberikan reward. Dengan demikian, kita akan membuat anak akhirnya bukan hanya mengerti peraturan, tapi menjalankan peraturan, membangun kebiasaan, karakter yang mengerti peraturan, menghasilkan anak-anak yang berperilaku menyenangkan orang tuanya.